Terus, pelan. Aduh. Sopere mabuk kuwi. Pusing. Aduh. Enggak bisa berdiri tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Garbage di sini. Sekarang saya lagi berada di Brown Canyon. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Mbak RC, ibu negara yang paling cantik di sini. Mbak RC ini akan belajar main RC di off-road ini ceritanya. Belajar langsung, ingin tahu caranya main gimana sih, terus susah apa enggak. Oke, ayo kita coba langsung ngajarin Mbak Ervin. Ini belum aja main, udah duduk duluan nih guys. Panas. Mau belajar dari mana dulu ini? Istriku yang paling wagu dewe. Nyalainnya remote-nya dulu tuh, ada on off-nya itu. Nah, gitu. Digeser. Ini ada on off-nya sih. Ini loh on off-nya lo. Ya, ini loh on off. Aduh. Udah nyala dulu. Udah. Terus ini mobilnya. Itu ada on off-nya. Saya ini mau mencoba rintangan batu dulu ya. Batu-batu ini sekitar sini banyak batu-batu ini. Tidak usah naik batu, jalan batu sini loh bawah. Gak kuat lah, tinggi banget tuh batu gede-gede. Cari yang kecil-kecil lah. Emang mobil truk apa? Turun naik sana. Ayo coba, gasnya pelan-pelan dulu. Beloknya pakai ini. Belok kanan, belok kiri. Ini maju pelan-pelan. Mundur. Pelan-pelan aja. Nanti ke arah sana aja boleh. Arah sana, naik sana, sampai sana. Coba jalan, pelan-pelan. Maju pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Belok kiri, belok kiri. Beli dulu, nyangkut itu. Batunya gede, ini yang nyopir masih ajaran. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, terus. Terus, saya masih. Terus. Aduh. Duh, kecelakaan itu. Sampai guling, guys. Kasihan itu sopirnya itu. Pak Gondrongnya. Mas Gondrongnya oleng, guys. Panasan ya. Ini sekarang lagi nyoba rintangan batu yang berikutnya. Ini akan mendaki bukit. Ayo pelan-pelan. Gas pelan-pelan. Belokkan kiri. Oke, pelan terus. Terus. Oke, wah ini bisa jadi off-road ini. Sopir. Terus, masih terus. Nah, itu dia driver cantik kita.
pelan-pelan. Waduh. Waduh. Waduh, ganas. Waduh. Terus. Mundur dulu nyangkut. Aduh. Terus, pelan. Aduh. Sopirnya mabuk. Pusing. Waduh. Gak bisa berdiri dulu. Ya, setelah mendaki bukit ini kita coba turun bukit. Pelan-pelan aja. Gak usah disendal-sendal. Pelan, nah, terus. Oke, masih nyucup. Mau lewat mana? Lewat yang gak bolong tuh ya. Nah, pelan. Tantangan tapi pilih jalan juga kali. Emang curam main teraja. Oke. Waduh. Lumayan lah untuk pemula. Rintangan batu sama rintangan menaiki bukit. Lolos. Pas guys, silakan guys, pasang dulu guys. Oke, kita coba mundur. Sekarang kita sampai di rintangan terakhir ini. RC-nya akan mencoba menaiki bukit terjarah atas itu. Coba gas pelan-pelan. Oke, terus belok kiri. Bisa enggak? Terus masih pelan-pelan. Yuk, kanan, cep. Kiri. Wow. Mundurnya pelan-pelan aja. Pakai tenaga tangan dewa. Gak bisa naik, gak kuat ya. Oke, kita pakai win saja. Stop dulu. Stop dulu. Kita pakai win. Yolo aja, tinggal. Ini tarik, pegang. Tancepin dulu bukitnya. Sini, oke. Wah, bentar. Ini pegangin aku ini tuh. Pelan-pelan. Terus. Siap. Oke. Gas pelan-pelan. Jangan kenceng-kenceng ya gasnya ya. Nah. Jalan kanan kiri sesuai jalur. Kanan kan? Kiri. Dulur, mundur. Nah. Cek lagi. Cek lagi artinya bisa. Ya, wah.
Yes, terus, terus. Pelan, terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Yes. Pelan. Oke, okay, sampai atas. Belah kanan kiri. Jatuh lagi. Gas full. Switch terakhir ini. Terus ke kanan atas. Oke. Oke, sip. Yeay, sampai atas. Hore. Gimana? Bisa udah? Mantap. Nabrak itu loh ada batu. Ya, ini Ibu Negara sudah bisa main RC. Ya, walaupun itulah. Tapi sudah lumayan lah untuk pemula. Akhirnya naik juga ini sampai atas. Sudah siap ikut kompetisi, Mbak? Siap. Kalau ada acara trailing jelajah hutan, siap ikut? Mantap. Oke. Sampai ketemu lagi di trailing berikutnya. Nanti yang berikutnya kita akan duet trailing RC bareng. Entah kita akan jalan kemana nantinya, ditunggu pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, dadah.